pasti enak banget. Langsung aja kita cicip-cicip makanan kapurung dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Oke, kita sedang ada di Tanjung Selor ya, dan kita sedang ada di Cafe Asri, menyediakan kapurung ya. Seperti apa, kita akan menikmati kapurungnya. Kapurungnya dari sini guys, nanti ada disiapkan dari sana. Jadi ada waitressnya akan membawakan makanannya, kita akan coba lihat langsung. Dia kapurungnya segera datang guys. Kapurung dari Kalimantan Utara, seperti ini modelnya. Ada nasinya, di kapurung di sini tuh ada nasinya guys. Tuh. Ini dia. Mantap. Tuh. Jadi komposisinya sempurna. Kita ambil satu piring, coba kita akan lihat jadi apa saja yang ada di dalam sini. Itu ada ikan, ini pakai ikan apa mbak? Ikan tongkol. Ikan tongkol, ikan tongkol. Terus juga ada kacangnya, pasti sup kacangnya nih. Terus juga ada jagung manisnya nih, dan tentunya berbagai macam sayur-sayuran hijau-hijauan yang ada di sini. Ada kangkung, ada sawi, ada bayam ya. Dan tak lupa juga pasti ada sowers deh. Kapurungnya mana ini? Atau paling berarti salah server. Nah, ini yang ada kapurungnya guys. Kita akan lihat seperti apa kapurungnya. Ini kalau ada jackpot biasanya dapat ulat. Enggak sih, pernah sih, tapi ya itu kalau jackpot aja. Kita coba lihat di sini. Nah, ini dia kapurungnya. Tapi kalau dari modelnya sih sepertinya ini bukan kapurung dari sagu ya, tapi ini dari kanji guys. Tuh, pasti enak banget. Langsung aja kita cicip-cicip makanan kapurung dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ini sudah di custom ini kapurungnya. Jadi ini tidak ada kapurungnya, cuma ada sayur-sayur dan buahnya saja. Iya, cuma sayur bening. Iya. Gimana rasanya? Panas. Jadi ini adalah kapurung dari Tanjung Selor. Jadi teksturnya sedikit berbeda. Biasanya kita makan dari segi bumbunya lebih kuat, dari mungkin apa ya? Sudah disesuaikan dengan lidah. Chefnya berbeda. Jadi ini ada di Jalan Sabanar Baru ya. Selain juga kapurung, di sini juga menyediakan beberapa jenis makanan lain seperti soto ayam, terus juga lalapan ayam tepung, ada bakso juga. Sotonya juga enak. Sotonya juga enak guys. Jadi bisa dicoba. Ada macam-macam sayurannya di dalam, ada sawi, terus ada apa lagi? Enggak, ada sawi. Kangkung, bayam. Ya, ada ibu di belakang juga lagi sedang ngobrol, lagi menunggu pesanan. Kebetulan beliau adalah guru SMA 2 nih. Ternyata punya hobi yang sama kita, menikmati kapurung. Oke guys, jadi itu adalah kapurung dari Sabanar Baru, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Wajib dicoba, nikmat guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini.